Melihat lokasi TKP pembunuhan AA siswi SMP di kuburan Cina, terkenal sepi, rentan terjadi kejahatan. Kasus pembunuhan AA 13 siswi SMP yang ditemukan tewas di TPU Talang Kerikil kuburan Cina Palembang masih terus menjadi perhatian publik. Lokasi pembunuhan AA pun kini terus menjadi sorotan. Sebelumnya diketahui, polisi menyebut ada dua lokasi peristiwa tewasnya AA, yakni pertama di samping krematorium Sampurna tempat korban dibuat kehabisan nafas dan diruda paksa. Kemudian lokasi kedua berjarak ratusan meter di dekat sebuah nisan makam Tionghoa yang masih berada di kawasan kuburan Cina. Pantauan tribunsumsel.com di lokasi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, garis polisi masih terpasang di tiga tempat. Situasi kuburan Cina ini memanglah sepi, tidak ada satupun warga yang lalu lalang di sekitar TKP terutama krematorium, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Satu lokasi lain yang dipasang garis polisi adalah tempat pelaku beristirahat ketika menggotong korban yang tanpa diketahui pelaku ternyata sudah tidak bernyawa. Larmoyo selaku Ketua RW 07 Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning mengatakan, untuk di sekitaran krematorium sangat sepi, sebab tempat tersebut hanya ramai ketika ada orang Tionghoa yang hendak dikremasi. Kalau sehari-hari memang sepi, selalu sepi seperti ini, Pak? Iya. Ada hari-hari tertentu nggak? Kalau dia rame? Ya kalau ada orang, pas ada kegiatan kremasi, rame. Bahkan ada penjaganya. Kalau pas ada kegiatan kremasi, kalau nggak ada ya seperti ini. Atau ada orang mau ngerehab makam, rehat kuburan, ya paling-paling di tempat yang direhab tuh yang sekitar ini ngerame kan. Kebetulan waktu kejadian di krematorium sepi, dan sehari-hari ya begini kondisinya, tidak ada orang. Kalau ramainya hanya pas ada orang Tionghoa mau kremasi atau ada pekerja yang rehab makam di sekitar sini, kata Larmoyo kepada tribunsumsel.com. Dengan situasi yang demikian, menurutnya sangat memungkinkan terjadinya tindak kejahatan. Larmoyo juga kerap menerima informasi dari warga kalau ada sekelompok muda-mudi ataupun pemuda yang berkumpul. Ada ya seperti anak-anak pang itu, minum miras, terus ada pemuda yang mau tawuran itu kumpulnya di sekitar kuburan Cina ini. Ya, kalau dari laporan warga dan juga RT setempat, sering nggak Pak melihat anak-anak muda kumpul di sini gitu Pak, pas situasi sedang sepi? Ada kalanya anak-anak ya, setelah anak-anak pang, anak-anak yang atau mungkin ada janji mau tawuran, kadang-kadang ya dijadikan lokasi untuk pertemuan mereka kalau ini. Memang di sekitar sini hampir tidak ada orang lewat, jadi potensi kejahatan terjadi sangat memungkinkan. Apalagi kondisi rumput tinggi, orang nggak bisa lihat lagi, katanya. Menurut informasi yang dia dapat juga, para pelaku menggotong tubuh korban yang sudah tidak berdaya dengan melintasi jalan setapak serta berjalan di sela-sela batu nisan. Informasinya pelaku melintasi sela-sela batu nisan, wajar tidak ketahuan karena batu nisan di kuburan Cina ini besar-besar dan rumputnya tinggi. Ya kalau diukur jaraknya kurang lebih 300 meter kalau jalan kaki dari krematorium, katanya. Ia berharap pemerintah bersama pihak kepolisian memerhatikan kasus ini dan mulai mengaktifkan patroli rutin di kawasan kuburan Cina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.